السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد سبحانه وتعالى نبي الله عليه شهودين سبحانه وتعالى نبي الله سلام الحمد لله وشكر كتاب الله سبحانه وتعالى kita masih lagi bincangkan ayat 104 hingga 105 yaitu firman Allah Subhanahu wa taala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Dan bila diturunkan satu surah, maka di antara mereka iaitu orang-orang munafikun ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan sebab turun surah ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surah itu menambah imannya dan mereka masa gembira. Dan ada pun orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surah itu bertambahlah kekafiran mereka di samping kekafirannya yang telah ada, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Muslim-muslimat ini mulai kat pasulian Al-Imam Ibn Kathir, kalau kita lihat dalam fokusnya berkenaan dengan ayat ini, menjelaskan meletakkan satu topik, iaitu juga dalam sahih tafsir Ibn Kathir, keimanan seorang mukmin keadaannya kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Adapun orang munafik, maka keraguan mereka yang selalu bertambah. Allah berfirman di sini, bila diturunkan satu surat menceritakan tentang pembahagian manusia kepada munafik dan juga mukmin. Orang munafik ini dia mengherdik, menghina, mempermainkan apa yang turun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada ayat yang terdahulu lagi kita dah lihat. Muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, ini sikap orang munafikun yang dapat kita perhatikan daripada awal-awal dahulu. Ini istilah yang kita panggil sebagai sakit hati ataupun hati sakit. Sakit hatiku. Sakit hati ini tuan-tuan, perempuan yang dimiliki Allah sekalian, bila lebih complicated, datanglah apa yang namanya sebagai patah Melayu mengatakan makan hati berulam jantung. Sakit hati ini bukanlah hati yang merupakan satu organ segumpal darah yang ada dalam dada kita itu ditimpa satu penyakit. Tapi yang dimaksudkan di situ adalah jiwa yang sakit. Jadi ayat ini menyebutkan, menjelaskan bahawa munafiqun adalah orang yang dalam hatinya, dalam dadanya sakit. Dalam hati yang terletak dada itu yang sakit. Kerana dendam, dengki, iri hati, rasa tidak puas hati sebab kehidupan mereka ni sudah tidak normal lagi. Yang benar dianggap salah, yang salah pula dilihat sebagai benar. Jadi Allah SWT jelaskan di sini, muslim-muslimat ini muliakan Allah sekalian. Allah gambarkan, "Tumrisan ila rijisin." Fazadatuhum risan ila rijisin, maknanya hati mereka ni bertambah kotor selepas ada kekotoran yang terdahulu. Sedangkan orang beriman ni yang telah kita pelajari sama-sama, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimin illa khasara. Orang-orang beriman turun ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadi gembira, lapang hati, fikiran mereka tenang, hati mereka. Sebenarnya muslim-muslimat ini boleh dikatakan sekalian, lapang dada ni, tenang fikiran adalah satu perkara yang kita mesti usahakan dan ia boleh berlaku sebenarnya. Itu sebab berkata seorang ulama Islam yang terkemuka, Ibn Hazm al-Andalusi rahmatullah alaih. Beliau ni telah berkata, "Fakartu fi sa'il muqala faraaitu sa'yahum kullahum fi matlabin wahid wa in ikhtalafat turuquhum fi tahsil fi tahsilih." Ra'aituhum fi jam'ihim innama yasa'una fi daf'il hammi wal ghammi an nufusihim. Fa hadha bil akli wa syurbi wa hadha bit tijarati wal kasbi wa hadha bin nikah wa hadha bil laghwi wal la'ibi wa ghairi dhalik. Wa lam ara fi jami'i hadhihi turuq
طريقا موصلا إليه ولعل أكثرها إنما يوصل إلى ضده يوصل إلى ضده وإنما الإقبال على الله وحده وإثار مرضاته على كل شيء ضده فليس للعبد أنفع من هذا الطريق وأوصل منه على لذته وسألته ini kata-kata beliau dalam kitab bertajuk Al-Jawabul Kafi. Beliau berkata, aku melihat manusia ni, orang yang berakal, semuanya mencari satu matlamat dalam hidup, walaupun berbeza-beza kaedah usaha yang dilakukan itu. Seorang sibuk dalam urusan makan dan minumnya, nak makan yang best-best, yang minum yang best-best. Ada pula yang sibuk berniaga, nak kumpul duit banyak. Ada seorang pula yang berkahwin, dan ini pula sibuk mencari hiburannya. Ini adalah orang yang berakal. Berakal dalam arti kata menggunakan akal fikirannya untuk menggunakan nikmat dunia ni mengikut kemampuan masing-masing, mengikut target masing-masing. Tapi semua ini sebenarnya tidak menyampaikan dia kepada kebahagiaan yang diusahakan itu, yang sebenar, yang hakiki. Sebaliknya dia sampai kepada opposite-nya, kepada lawannya. Benda yang diusahakan tak dapat, sebaliknya hati bertambah susah. Sebenarnya sedari ini mulai kat Basriah, kata Ibn Hazm, sebaik-baik jalan untuk datangkan kebahagiaan dalam diri, iaitulah mencari reda Allah SWT diutamakan lebih daripada perkara-perkara yang lain. Itu sebab kalau kita perhatikan muslim-muslimat ini mulai kat Basriah, hati ini menjadi lapang. Ramai orang bertanya, bagaimana nak dapat hati yang lapang, hati yang senang, hati yang tidak kelam kabut. Sebenarnya muslim-muslimat ini mulai kat Basriah, hati ini milik Allah SWT. Yang memberikan kebahagiaan, ketenanganlah Allah SWT dicampakkan dalam hati seseorang itu. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan dalam Al-Quran Al-Karim, ada ayat yang menerangkan tentang lapang dada manusia. Dapat kita lihat dalam surah Az-Zumar ayat ke-22. Afaman syarallahu sadrahu lil-islam fahuwa ala nuri min rabbih fawailu lil-qasiyati qulubuh min zikrillah ula'ika fi dalalim mubin. Siapakah yang di lapangkan dadanya oleh Allah SWT, maka semuanya dia mendapat nur daripada Tuhannya. Celakalah bagi orang yang keras hatinya daripada mengingati Allah SWT, mereka itu berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi rupa-rupanya perkara pertama mendatangkan hati ini senang, lapang, iaitulah ingat Allah SWT. Ini adalah petua yang pertama. Tauhid yang benar, akidah yang benar menyebabkan hati itu lapang. Segalanya diterima dengan prinsip qada dan qadar. Allah dah tetapkan, aku dah usaha yang terbaik, masih berlaku demikian, aku nak buat macam mana? Serahlah kepada Allah. Adalah hikmah di sebalik perkara yang berlaku ni, penyakit umpamanya, kegagalan umpamanya. Ini namanya tauhid. Yang kedua, orang beriman ini mengikut penjelasan para ulama, Ibn Qayyim sebagai contohnya, hati itu menjadi lapang kerana ada nur yang Allah berikan kepadanya. Nur ni berupa amalannya, Quran yang diamalkan, kehidupan yang pandu kepada sunnah. Ini yang Allah SWT nyatakan dalam surah Al-An'am ayat 122. Wa man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kama mathaluhu bi dhulumati laysa bi kharij minha kadhalika zuyyina lil kafirin ma kanu ya'malun. Maksudnya, adakah sama seorang yang telah mati, kami hidupkan kembali dia, kami hidupkan dia dan berikan kepadanya nur, dia berjalan di antara manusia dengan nur yang telah diberikan Allah itu. Sama perumpamaannya dengan orang yang berjalan dalam kegelapan, dia tidak dapat keluar dari kegelapan itu. Ha, begitulah dihiaskan kepada orang-orang kafir ni apa yang mereka kerjakan. Saya ni mulia kat Basriah, anak kepada Al-Ma'mun, anak kepada Khalifah Al-Ma'mun Al-Abbasi yang kaya. Khalifah pemimpin negara umat Islam dengan kemudahan yang ada, dengan pangkatnya yang tinggi. Tapi anak kepada Al-Ma'mun ni membaca ayat ini, lantas memilih untuk hidup jauh daripada keluarga dan juga kesenangan. Begitu juga anak kepada Umar bin Abdul Aziz yang namanya Abdul Malik. Kedua-duanya menjadi orang saleh, belajar dalam bidang agama, menjadi orang yang alim, yang faqih. Tidak mempedulikan dia kedudukan, kebendaan yang ada pada ayah masing-masing. Kenapa? Kerana mereka menyedari kebahagiaan itu, lapangnya dada bukan datang pada harta yang banyak, tapi pada tambatan hati dengan Allah SWT, keterikatan hati dengan Allah SWT. Muslim-muslimat ini mulia kat Allah sekalian. Walaupun tidak senang mana, tapi hidup dengan Allah SWT itu yang paling utama. Jangan kita fikir pula dalam bab seperti ini kita kena jadi orang miskin. Miskin dalam arti kata menyebabkan kita ni hidup merimpat. Kadang-kadang ada orang yang tidak faham mengatakan perkara ini. Nabi sendiri telah berdoa, Allahumma ahini miskinan wa amitni miskinan
واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. Dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dalam Jami' Tirmizi menjelaskan bahawa hadis ini tahapnya hadis gharib. Begitu juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Sunan Kubra. Maksud hadis ini, Allah hidupkan aku sebagai orang miskin, matikan aku sebagai orang miskin, dan himpunkan aku, bangkitkan aku bersama orang-orang miskin. Miskin macam mana ini maksud saudara? Ini mulia kat maslihan. Miskin dalam kata melarat, ramai orang tersilap faham. Seperti yang dijelaskan oleh Ustaz Omar Muhammad Nur dalam buku beliau bertajuk Ta'wil Hadis. Kata penjelasan oleh Ibn Qutaibah seperti disebut oleh Ustaz Omar Muhammad Nur, kaitannya dengan hati yang lapang ni, apakah dengan hidup miskin? Seperti doa Nabi, kita harus faham. Miskin ni berbeza daripada fakir. Fakir ni maknanya kesempitan ekonomi yang menyebabkan seorang itu melarat. Walhal, miskin maksudnya kerendahan hati, tawadhu'. Kerana Arab dalam penggunaan fiqh lughah menyebut tamaskana rajul, tamaskana rajul maknanya bukan seorang lelaki itu menjadi miskin. Tamaskana rajul ni jangan kita terjemah harfiah telah menjadi miskin lelaki tersebut, bukan. Tamaskana rajul, perkataan miskin ini, tamaskana ya tamas ya tamaskanu, tamaskunan, tamaskun, merujuk kepada seorang yang rendah hati, tenang jiwanya. Jadi doa Nabi SAW yang seringkali difahami silap ini bukanlah maksudnya minta Nabi minta untuk jadi miskin, sempit hidup, hidup melarat. Bukan. Maksud hadis adalah supaya seseorang itu dihiaskan dalam dirinya dengan perasaan tawaduk. Kerana lazimnya orang miskin ini sifatnya tawaduk, tidak sombong. Muslim-muslimat ini mulia kepada Allah sekalian. Jadi, faham kita kepada maksud kelapang ni bukanlah dalam kata hidup miskin seperti difahami oleh setengah orang, melarat, kemudian minta-minta pula pada orang. Lantas orang yang beri itu mendapat pahala yang dilakukan oleh si miskin yang melarat, yang kerjanya minta-minta ni. Kita tak mahu seperti itu. Balik kepada sebab-sebab insyirah as-sadr, sebab hati menjadi lapang. Yang kedua tadi adalah nur yang Allah berikan dalam hati seseorang. Yang ketiga, ilmu. Ilmu ni menyebabkan seseorang itu hati menjadi lapang. Tentulah beza di antara seorang yang berilmu dengan seorang yang jahil. Orang jahil ni pergi travel, tidak mahu menggunakan kesempatan jamak kasar yang merupakan sedekah kepada Allah SWT. Hidupnya jadi sempit, susah, keluh kesah, kelam kabut dia, nak semayang sentiasa pada waktunya. Manakan mampu kalau berada di luar negara yang bukan Islam umpamanya. Sedangkan si alim, dia tahu ini kemudahan kepada Allah SWT, maka hatinya lapang, senang. Itu merupakan satu anugerah Allah SWT. Yang keempat, sebenarnya hatinya lapang muslim-muslimat sekalian seperti orang beriman digambarkan oleh Allah SWT ni sebagai tambahan fakta. Kerana ramai orang bertanya bagaimana nak hati yang lapang, hati susah, bagai-bagai konflik keluarga yang berlaku, kewangan yang menimpa diri. Cek semula diri kita, muhasabah diri kita. Yang keempat, sebenarnya hatinya lapang seperti orang beriman kerana adanya hubungan yang langsung dengan Allah SWT. Allah berjanji tuan-tuan, kalau kita perhatikan surah An-Nahl ayat 97, man 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sesiapa yang beramal saleh di kalangan lelaki dan perempuan dalam keadaan dia beriman, wa huwa mu'min, beriman dengan sebenar-benarnya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah SWT akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, kami akan balaskan untuknya, untuk mereka ganjaran sebaik-baik apa yang telah mereka lakukan. Saya kaitkan fakta-fakta kita fahami ayat ni turun menjelaskan kepada kita sifat orang beriman, kriteria orang beriman, asbab insyirahi sadr, sebab hati ni lapang. Sengat-sengat dimulikan pasalian, sama-samalah kita memahamkan 4 perkara. InsyaAllah saya akan sebut lagi beberapa perkara sebab ini kaitannya dengan hati orang beriman yang Allah beri kepada keterangan, kebahagiaan, lapang, kelapangan hati. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita sebahagian daripada mereka. InsyaAllah kita akan lanjutkan lagi kuliah ini dalam pertemuan akan datang. Allahu'alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.